Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MBS Print, tutorial service printer dan service printer panggilan untuk area Cilacap dan sekitarnya. Untuk video kali ini, saya akan membagikan cara untuk melakukan scanning dokumen pada printer Canon MP287. Kita langsung saja. Ini ada contoh undangan, nanti akan saya scan. Ini terserah mau lembar yang mana. Ambil contoh yang ini, taruh di sini. Kita tutup, terus ke laptop. Ini apabila teman-teman memakai Windows 10, ini langsung ke sini saja. Tulis Control Panel. Control Panel. Buka kontrol panel, terus ke device and printer. Kita buka, kita cari tipe printernya, Canon MP287. Ini tipe printernya Canon MP287. Klik kanan. Nah, ini ada start scan, scan properties. Ini kita pilih start scan. Kita tunggu nih tampilan menu dari fitur scanning Canon MP287. Pada menu profile ini tertulis auto atau default. Ini apabila teman-teman hanya mau men-scan fotonya aja. Kalau teman-teman mau men-scan dokumen, teman-teman tinggal klik lalu rubah ke dokumen, terus ke format colornya. Ini grisel, ini seperti hitam putih. Nanti kalau ingin hasil scan berwarna, tinggal dirubah ke fitur color atau warna. Kalau misalkan hitam putih bersih, bisa pakai black white sesuai kebutuhan. Kita akan coba setting dengan scanning warna. Ini untuk resolusi dibiarkan aja. Terus kita langsung klik scan, proses scan. Kita tunggu sampai selesai. Ya, ini muncul. Nah, di sini terserah teman-teman mau kasih nama apa. Misalkan PS, terus langsung import. Nah, ini sudah masuk hasil scan-nya. Ini bisa dicek C
Cek 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 cek. Ini hasil scan di printer Canon MP287. Ini hasil scan-nya. Ya, jadi cukup mudah cara untuk scanning dokumen pada printer Canon MP287. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.